tidak ada busa. Jangan khawatir, Bing. Lihat, kita belum memasukkan cairan busanya. Kita perlu bebek busa melakukannya. Oh, cairan busa. Boleh aku yang memasukkannya? Tentu. Hanya sedikit semprotan. Seperti itu. Boleh aku melakukannya lagi, Flop? Baiklah. Sekali lagi saja. Baiklah. Oh, kau tidak butuh banyak, Bing. Hanya sedikit cairan busa akan membuat banyak busa. Tapi di mana busanya, Flop? Oh, kau harus menunggu. Busa membutuhkan waktu untuk tumbuh. Aku suka busa yang banyak dan berliang, Kak. Akan ada banyak busa saat baknya penuh. Kau akan lihat. Ayo sikat gigimu sambil menunggu. Tidak sebanyak itu, Bing. Keren yang menciprat. Ini dia. Nah, ayo kita pel genangan air ini ya. Oh, Flop. Oh, ada pasta gigi di mana-mana. Di mana, Bing? Ups, dia ada di kakiku, Flop. Iya, kadang pasta gigi memang sulit ditekan. Busanya tidak banyak. Ini dia, kau tidak butuh banyak, hanya sedikit saja ya. Tidak butuh banyak, hanya sedikit saja. Benar sekali. Baiklah, meludah dan berkumur. Yap, sudah bersih. Apa waktunya sudah siap, Flop? Oh, ayo kita lihat. Oh, ada busa. Hampir siap. Ayo pergi dan ambil handuk baru dan lembut. Yang ini sudah basah dan penuh pasta gigi. Baiklah. Bing. Aku datang. Bagaimana dengan yang ini? Oh, boleh kupakai handuk peti busku? Kumohon, Flop. Oh, apakah yang ini? Flop, lucu. Itu kuning. Handuk peti busku warnanya merah. Lihat. Ah, mungkin. Yang ini? Flop, lucu. Bukan yang warna hijau, tapi merah. Oh, iap-iap. Aku melihatnya di sana. Yang ini? Aku suka handuk peti busku. Benar. Peti Nah, ayo kita ambil handuk ini. Oh, itu dia. Baiklah. Hopeti. Oh. Busa. Flop, lihat. Busanya banyak. Itu bak yang sangat berbusa. Ya, ini dia. Ah, berapa kali kau menekannya, Bing? Satu, dua, mungkin banyak. Iya, itu terdengar banyak. Hanya sedikit saja bisa membuat banyak busa, Bing. Oh, maaf, Flop. Oh, jangan khawatir, Bing. Ini bukan masalah besar. Kita lihat seberapa panas airnya. Flop, kau punya topi besar. Oh, ya aku punya. Baiklah, suhunya sudah tepat. Ini sangat berbusa. Apa kau yakin, Bing? Ya, aku suka busa. Baiklah. Aku dapat banyak busa. Benar. Oh. Apa kau akan duduk? Aku tidak bisa duduk. Oh, kau baik-baik saja, Bing? Yup. Ini sangat berbusa. Memang berbusa. Sekarang busanya ada di hidungku. Oh. Busanya terlalu banyak. Baiklah, ayo keluar dari bak mandi. Ini. Terima kasih, Flop. Aku terlalu banyak memasukkan busa, Flop. Iya, terlalu banyak busa. Bagaimana kalau kita buat sebagian busanya pergi, lalu kau bisa kembali masuk? Bagaimana caranya? Oh, iya. Ini,
Jika kau pegang ini di atas busa dan ku alirkan air dinginnya. Loh, busanya pergi. Ya, air dingin membuat busanya pergi. Pergilah busa. Sekarang busanya tidak banyak. Busanya cukup, Flop. Benar. Bisakah aku masuk sekarang? Yap. Ayo. Nah, begitu. Busa! Benar. Bagus untukmu, Big Bunny. Hai. Flop keluarkan satu semprot cairan busa ke dalam bak. Tapi aku ingin busa yang banyak dan berlimpah. Jadi, aku semprotkan lebih banyak lagi. Tapi busanya jadi terlalu banyak. Dan busa jadi ada di mana-mana. Kukira busa yang banyak menyenangkan. Tapi ternyata tidak. Dari Flop dan aku, mampus. Sampai busanya pas dan cukup. Kadang kau tidak butuh banyak, sedikit saja sudah cukup. Mandi busa. Itu kesukaan. Aku suka busa. Charlie datang. Oh, Flop, Charlie datang. Benarkah? Oh, kau memiliki banyak rencana permainan, Bing? Ya, ini, dan ini, dan mobil-mobilku. Halo. Hai, Flop, ini dia. Sampai nanti. Sampai jumpa. Kita main dengan mobil-mobilku. Kita keluarkan Charlie dari keretanya dulu, Bing. Baiklah. Lihat, Charlie. Kita akan main dengan mobil-mobilku. Dan dengan teka-teki hewanku. Lalu, kita akan membaca Hopti Wush. Dan selada yang kesepian. Brum, brum, brum. Ini dia, Charlie. Brum. Brum. Charlie, itu bukan mobil. Kau ini. Bangunlah, Charlie. Ini tidak seharusnya di sini, ya kan? Ayo, Charlie. Kita main mobil-mobilan. Brum. Oh, Charlie. Oh, apa menurutmu Charlie ingin bermain sesuatu yang lain, Bing? Iya. Ayo, Charlie, kita main teka-teki hewanku. Yang ini, yang itu. Aku sudah lakukan bagian yang sulit. Dan kau harus taruh hewannya di lubang mereka. Lihat, ini sapimu. Dia di sini. Lihat, giliranmu, Charlie. Charlie bertepuk tangan, Bing. Kau harus menaruhnya di lubang. Lihat, domba. Dia ada di sini. Aku akan tunjukkan padamu. Charlie, bukan begitu caranya. Itu bukan masalah besar, Bing. Aku akan pergi mengambilnya. Ayo kita baca buku cerita. Kemana perginya? Itu dia. Hopti Wush. Dan selada yang kesepian. Tidak. Hati-hati, Bing. Jangan dikunyah, Charlie. Kau dengarkan saja. Aku akan bacakan sebuah kisah. Lihat, Hopti Wush di ayunan gantungnya. Tidak, Charlie. Hopti Wush ada di ayunan gantungnya. Tertidur lelap. Lalu dia mendengar tangisan. Huhu. Lihat, Charlie, itu Hopti di sana. Rupanya Selada sedang menangis. Dia sangat kesepian. Charlie, cerita Selada kesepian belum selesai. Dapat. Ini dia. Hati-hati, Bing. Charlie sedikit terlalu berat bagimu untuk kau angkat. Dan kurasa dia tidak menyukainya.
tidak mau bermain. Aku sudah siapkan semuanya. Iya, benar. Dia tidak mau bermain dengan apapun. Charlie masih seorang bayi, Bing. Padahal, aku sudah siapkan permainan terbaikku. Aku tahu. Aku yakin kita bisa menemukan sesuatu yang dia sukai, Bing. Kita lihat. Oh. Apa yang kau lakukan, Flop? Aku berpura-pura menjadi Charlie. Mengapa? Ya, untuk mengetahui permainan apa yang Charlie inginkan. Baiklah. Aku juga bayi. Charlie. Kemana dia pergi? Ayo ikuti dia. Baiklah. Ku bayi. Kita bayi, Flop. Bayi. Charlie. Kau mau kemana, Charlie? Oh. Dia ingin pancinya. Kau benar, Bing. Up. Ini dia, Charlie. Oh, oh, oh. Lihat, Charlie. Kau bisa membunyikannya. Iya. Dia suka. Benar. Ayo, Charlie. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan bagus juga untuk Bing Charlie. Ayo, Flop. Terbaikku, karena Charlie akan datang bermain. Kusiapkan teka-tekiku, mobil-mobilanku, dan buku Optibus, dan selada yang kesepian. Tapi Charlie tidak mau bermain dengan apapun. Jadi, aku dan Flop pura-pura menjadi bayi. Charlie. Kami mengikuti Charlie, dan kami lihat dia ingin bermain. Main panci yang dadu. Dan kau tahu, itu permainan yang bagus. Bermain dengan Charlie, itu kesukaan Bing. Ayo, Charlie. Halo, Arlo. Halo, Arlo. Halo, Pajot. Halo, Bing. Flop membawa daftar belanja, dan aku ikut membantu. Halo, Flop. Halo, Pajot. Apa yang pertama, Flop? Coba kita lihat. Yang pertama adalah kubis. Kubis! Oh, ini. Terima kasih, Bing. Sekarang kita juga butuh 6 wortel. Oh, aku bisa mendapatkannya. Wortel. 1, 2, 3. Aku dapat 3, Flop. Bagus. Aku dapat 4, 5, dan 6. Wortel adalah kesukaanku. Yap. Dan ini terlihat lezat. Apa kita butuh yang lain, Flop? Yap. Telur. Ini. Hati-hati, Flop. Ya, telur mudah pecah. Ya, baiklah. Bagus sekali, Bing. Sudah semuanya. Oh, aku melupakan satu hal. Apa? Yang manis untuk pencuci mulut. Oh, seperti apa itu? Ya, apa kau mau memilih, Bing? Iya, aku hebat dalam memilih. Yang ini. Boleh kita membeli ini? Aku mohon, Flop. Tentu. Kue muffin wortel. Itu juga kesukaanku. Satu untukku dan satu untuk Flop. Pilihannya sangat bagus, Bing. Sekarang, apa sudah semuanya? Yap, sepertinya. Satu kubis. Dan 6 wortel. Dan telur. Oh, astaga. Apa satu ini retak? Tidak, sepertinya baik-baik saja. Oh, bagus. Ini dia, Flop. Semuanya 4,5 dolar, Flop.
Semoga makan malamnya menyenangkan. Terima kasih, Pejet. Di mana, Bing? Ayo, Bing. Kita masak makan malam. Oh, ya. Makan malam. Oh, di sini kau rupanya. Ayo, kita pergi. Dah, Flop. Dah, Bing. Sampai jumpa, Pejet. Dah, Pejet. Dah, Arlo. Flop, boleh aku bantu memasak makan malam? Tentu. Akan sangat menyenangkan. Halo. Halo. Aku mencari perpustakaan. Oh ya? Kau terus saja sampai ke ujung jalan, lalu belok kanan. Kemudian belok kiri di lampu merah. Dan perpustakaan di sebelah kanan. Oh, baiklah. Terima kasih, kau baik sekali. Terima kasih kembali. Sampai jumpa. Dah. Oh, apa yang kau pegang itu, Bing? Lollipop. Rasa strawberry. Di mana kau mendapatkannya? Ini milikku. Aku menemukannya di toko. Ah, apa kita membayar lollipopnya? Tidak. Oh, ya. Jika kita tidak membayarnya, berarti itu masih milik Paget. Boleh aku menyimpannya? Oh, tidak, Bing. Itu bukan milikmu. Kenapa? Jika kau mengambil sesuatu tanpa membayarnya, itu tidak benar. Begitu. Itu namanya mencuri. Aku bisa mengembalikannya. Kau bisa mengembalikannya, tapi apa menurutmu orang lain masih mau membelinya? Tidak. Aku sudah menjilatnya. Kau benar. Kita tidak bisa mengembalikannya. Aku tidak tahu kalau itu mencuri. Maafkan aku, Flop. Aku tahu. Bagaimana jika kembali dan bicara kepada Paget? Baiklah. Ayo, Bing. Halo, Bing. Halo, Flop. Kalian kembali lagi? Halo, Paget. Halo, Paget. Tidak apa-apa, Bing. Maafkan aku, Paget. Maaf, Bing. Untuk apa? Aku mencuri lolimu. Dan aku tidak tahu kalau itu mencuri. Dan aku sudah menjilatnya. Oh, baiklah. Haruskah ini kuambil? Yap. Terima kasih, Bing. Kau tidak seharusnya mengambil lollipop itu. Tapi kau sangat berani untuk datang dan minta maaf. Terima kasih, Paget. Nah, sekarang ayo kita bayar lollipopnya. Ini dia. Terima kasih, Flop. Aku tahu. Aku bisa membayar lollipop dengan ini. Oh, terima kasih, Bing. Kau memang baik sekali. Tapi tidak apa-apa. Flop kan sudah membayarnya. Jadi ini bisa kau miliki. Terima kasih, Paget. Bagus sekali, Bing Bunny. Ayo. Sampai jumpa, Paget. Dah, Bing. Dah, Flop. Sampai jumpa, Paget. Aku membantu Flop berbelanja untuk makan malam. Dan aku sangat membantu. Tetapi aku mengambil lollipop dan aku tidak membayarnya. Itu disebut mencuri dan itu tidak benar. Aku tidak bisa mengembalikannya karena sudah aku jilati. Jadi aku meminta maaf kepada Paget. Lalu Flop membayar lollipopnya. Dan aku memberikan muffin wortelku kepada Paget. Dan dia bilang, jangan. Iya, karena itu milikku. Meminta maaf. Bing suka melakukannya. Boleh makan muffin sekarang, Flop. Iya. Bam. 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 Apa ini waktunya pergi ke rumah Sula, Flop? Yap, ayo pergi. Aku dan Sula akan bermain. Dan Ama bilang, dia akan membuatkanku bagel wortel spesial. Pantas saja kau bersemangat. Yap, Pak. Hai, Ci. Sepertinya kau sedang flu, Bing. Ayo, Flop. Ayo. Aku suka bagel Ama. Dan rasa wortel adalah favoritku. Haci. Haci. Apa kau baik-baik saja, Bing? Yap. Ayo pergi ke rumah Sula. Baiklah. Aku bersemangat. Sangat dingin di luar sana. Kau butuh jaket, Bing? Baiklah. Lalu kita bisa pergi ke rumah Sula untuk bermain.
dan makan bagel wortelku? Tentu. Aichi, apa kau butuh tisu? Tidak. Mungkin kau memang butuh tisu, Bing. Ini dia. Selesai. Ini. Ayo kita pergi. Aichi. Os. Aichi. Oh, Aichi. Ini. Oh, Bing. Tubuhmu panas sekali. Aku tidak yakin kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Tapi kau mengeluarkan lendir. Aku tidak mengeluarkan lendir. Ayo kita pergi ke rumah Sula, Flop. Pertama-tama kita harus menangkap semua kuman flu ini. Aichi. 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 Sekarang, bisakah kita pergi ke rumah Sula? Kau mungkin akan memberikan kumanmu pada Sula. Lalu dia akan tertular flu-mu. Kita pergi lain kali saja. Tidak, Flop. Aku ingin sekali bertemu dengan Sula. Dan makan bagel wortel buatan Ama. Oh, maafkan aku, Bing. Tapi kau harus istirahat di rumah hari ini. Aichi. Ayo. Ini akan menghangatkan dan membuatmu nyaman. Terima kasih. Tentu. Hopati. Akan kuhubungi Emma dan Sula, memberitahu mereka kita tidak bisa datang. Aku ingin sekali bagel wortelku. Halo. Hai Emma, ini Flop. Halo. Sayangnya kami tidak bisa datang hari ini. Oh. Bing terkena flu. Tidak, kok. Oh. Aichi. Bing yang malang. Iya. Yeah. Dan sampai ketemu lagi. Baiklah. Sampai jumpa. Dah. Ama dan Sula bilang mereka ingin segera bertemu denganmu. Tapi aku ingin sekali ke rumah Sula hari ini. Aichi. Oh, itu lebih baik. Kita menangkap kuman-kuman itu. Kita lihat apa kau bisa menangkapnya sendiri. Aichi. Oh, kau mendapatkannya. Bagaimana kalau kau baca buku Hepatitismu dan kubuatkan madu dan lemon hangat untukmu? Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Aichi. Ini, madu dan lemon. Bagaimana rasanya? Apa itu? Aku terus mendengar suara itu, Flop. Oh. Bing, ini aku. Sula, itu Sula, Flop. Iya. Yeah. Halo, Bing. Halo, Sula. Halo, Sula. Dan apa? Oh. Halo. Apa ada kelinci berkuman di dalam sana? Iya. Terkena kuman. Pengiriman spesial untuk mengusir kuman-kuman itu. Untukmu, Bing. Aichi. Apa ini? Itu untuk membuatmu lebih baik, Bing. Bagel wortelku. Terima kasih, Ama. Terima kasih, Sula. Maukah kalian masuk dan bermain? Tidak. Terima kasih, Bing. Kami tidak mau terkena flu-mu. Tidak mau terkena flu-mu. Aichi. Datang dan bermainlah dengan kami lain hari. Hidung flu pergilah. Agar Bing bisa main lagi. Aichi. Baiklah, Sula. Ayo pulang sebelum kumannya menghampiri kita. Oh, Dabing. Dah. Sampai saat aku sudah sembuh. Sampai jumpa, Sula. Sampai jumpa, Ama. Sampai jumpa. Dadah. Yep. Bagel wortelku. Sula memberiku bagel, tapi aku tidak memberinya kumanku, Flop. Bagus untukmu, Bing Bunny. Hop. Nyam. Hai, aku ingin bermain di rumah Sula. Tapi hidungku terus saja. Dan warnanya hijau juga lengket. Flop bilang aku tidak bisa pergi. Karena aku akan
memberinya kumanku pada Sula. Dan aku sedih. Lalu Flop memberiku nyaman dan hangat. Lalu Sula dan Ama membawakanku bagel wortel. Dan itu sangat lezat. Aku bisa bermain dengan Sula saat aku sembuh. Karena aku... Bersin. Itu yang dialami Bing saat ini. Iya. Lebih tinggi Bing seperti ini. Daka daka do do. Daka daka do do. Da da da. Do 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 do. Oh. Apa isinya? Permainan kostum kita. Aku suka bermain kostum. Aku juga. Oh, Bing. Kau baik-baik saja? Yap. Ya, kalian ada dua dan kotaknya hanya satu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo bergiliran. Aku yang pertama. Baiklah, aku setelah kau ya. Aku seorang putri. Putri Koko Kapono. Dan kau bisa jadi seorang raja, Bing. Baiklah, giliranku. Baju Zira. Aku akan jadi ahli kostum kerajaan. Giliranku. Lihat, perhiasan putri Koko Kapono. Wow, sangat berkilau. Wow. Perhiasan berkilau. Ya. Sempurna untuk seorang putri. Teruskan, Raja Bing. Itu dia. Sabuk pahlawan super. Yap. Bing, itu tidak seperti raja. Miau. Aku raja super. Bing. Aku ingat ini, Bing. Aku selalu menyimpan tikus peri pelangi di dalamnya. Raja super duper, Bing. Raja Bing, super giliranku. Duper, Bing. Bisa kau pasangkan, Flop? Sebuah ekor, tak sedikit pun mirip raja. Raja singa super, Bing! Raja segala hewan! Bing! Raja singa super, Bing! Baiklah, berikutnya aku. Tidak. Wuss! Tongkat ajaib, itu tidak seperti raja. Raja singa super Bing, punya sihir. Kau tidak bisa jadi ajaib dan raja singa super sekaligus. Sebenarnya, kau bahkan bukan seorang raja yang layak. Lihatlah, bagaimana kau bisa jadi seorang raja tanpa mahkota? Aku punya mahkota. Di mana ya? Lihat. Raja singa ajaib super Bing. Tidak, akulah putrinya. Aku membutuhkan ini. Koko, itu bukan mahkotamu. Aku putri Koko Kapono. Seorang putri tidak akan mengambil mahkota raja, Koko. Hey, aku yang pertama punya mahkota ini. Merebut kembali mahkota itu bukan hal yang dilakukan raja, Bing. Oh. Kalian berdua dan hanya ada satu mahkota. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Koko! Ayolah, Koko! Hentikan, Koko! Ini tidak adil! Hati-hati! Hei, kembalikan! Hei! Oh, tidak! Astaga! Mahkotaku! Kau merusaknya! Oh, sayang sekali. Mahkotanya memiliki permata yang sangat indah. Aku tidak tahu, mahkota bisa rusak. Bahkan mahkota bisa rusak jika kau memperebutkannya. Oh. Kau bisa perbaiki, Flop? Kurasa aku tidak bisa memperbaikinya. Oh. Sekarang sama sekali tidak ada mahkota. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ada kalian berdua dan banyak permata. Lihat apa yang bisa kita lakukan. Boleh ku pinjam tongkat ajaibmu, Raja Bing? Yap. Tolong lem di sini, Raja Bing. Mhm. Mhm. Mhm.
Bagus. Apa ini, Flop? Perhiasan di sini, dan di sini, Putri Koko Kepono. Dan kau, Raja Bing? Itu bukan mahkota. Benar, masih belum. Tolong pegang ini. Oh, baiklah. Za, za, za. Za, za, za. Bolehkah aku? Oh, ini. Aku punya mahkota. Dan aku. Aku kembali menjadi Putri Koko Kepono. Ta-ta-ta-ta. Ahli kostum kerajaan memanggil Tuan Putri. Silakan berlutut di sini. Sekarang aku umumkan Putri Koko Kepono. Terima kasih ahli kostum kerajaan. Terima kasih. Baik, baik. Berlutut di sini. Dan sekarang kuumumkan Raja Singa Ajaib Super Bing. Terima kasih ahli kostum kerajaan Flop. Aku Bing, Raja Singa Ajaib Super dari segalanya. Hahaha. Oh, seperti Raja Bing. Hai, aku Koko dan Flop main kostum dan aku jadi Raja Bing. Jadi aku butuh mahkota. Tapi mahkota hanya satu dan Putri Koko Kepono juga menginginkannya. Jadi kami merusak mahkotanya dan permatanya berantakan kemana-mana. Itu buruk sekali. Dan kami berdua menyesal. Tapi kami membagi permatanya. Dan Flop membuatkan dua mahkota agar kami dapat satu-satu. Bermain kostum itu kesukaan Bing. Dan aku Raja Singa Ajaib Super Bing. Lihat Flop, bunga kuning. Itu dandelion. Dandelion. Lihat, banyak dandelion. Benar. Bisakah kita foto, Flop? Ide bagus. Baiklah, Bing. Katakan wortel dan keju. Wortel dan keju. Bisa aku melihatnya? Ya. Boleh aku memotretnya? Yap, ini dia. Katakan wortel dan keju. Dan di lion. Boleh aku memetiknya? Tentu. Maukah kau memegangnya, Flop? Wortel dan keju. Wortel dan keju. Yang ini bagus, Flop. Dan yang itu. Lihat ini. Apa itu, Flop? Ah, itu juga dandelion. Lihat, dia tumbuh dari tanaman yang sama. Oh, wah, bunganya halus. Oh, bunganya rontok. Itu benihnya. Mereka siap untuk terbang. Benih. Oh, mereka terbang. Yap, mereka harus begitu, Bing. Angin membantu mereka terbang. Dan dimanapun mereka mendarat, mereka tumbuh jadi dandelion baru. Oh, ayo kita cari lagi. Aku ingin melakukannya lagi. Dada benih. Aku meniupnya. Benar. Aku ingin meniupnya sekali lagi. Oh. Halo, Flo. Halo, Ama. Sula ingin bicara. Ya, tentu saja. Ini Sula. Halo, Sula. Halo, Flo. Bing ada di sana? Oh, iya, dia ada. Bing. Yap. Sula ingin bicara denganmu. Sula, aku punya dandelion. Bunganya halus, lembut, dan punya benih. Oh, bisakah aku minta satu, Bing? Baiklah, Sula. Aku akan bawakan satu untukmu. Yeay. Lalu, kau bisa meniupnya. Wah. Bus. Dadah, Sula. Dadah, Bing. Dadah, Sula. Lihat, Bing. Kurasa itu yang terakhir. Yang ini untuk Sula. Perlahan, Bing. Jangan meniupnya sekarang. Oh, ini berangin. Jangan angin. Jangan kau tiup dan dilayannya, Sula. Oh, kita masih jauh, Flop. Kau bisa melakukannya, Bing?
lihat, Flop. Padahal aku tidak meniupnya. Itu bagus, Bing Bunny. Oh, tidak. Oh, masih banyak tersisa untuk Sula, Bing. Hampir sampai. Benar. Halo. Halo, Sula. Aku bawakan dandelionmu. Oh, tunjukkan padaku, Bing. Tidak. Kau harus turun dan meniupnya. Baik, aku datang. Terima kasih. Lihat, ada siapa di sini? Hai, Ama. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Oh, apa yang kau bawa, kelinci? Aku punya sebuah... Bing. Oh, Sula! Lihat! Oh, astaga. Lihat! Oh, dandelionmu, Sula. Semua benihnya sekarang sudah hilang. Sayang sekali. Aku membawanya berjalan dari sana. Dan aku membawa semuanya sampai ke sini. Dan kau berhasil, Bing. Aku ingin menunjukkan padamu lebih dulu. Baru kemudian kau meniupnya. Oh. Aku tahu kau kecewa, Bing. Tapi Sula memelukmu karena dia sangat senang bisa bertemu denganmu. Aku tahu. Hah, lihat, Bing. Benihnya terbang semakin tinggi. Mereka mau kemana, Ama? Iya, mereka mungkin hanya terbang di sekitar sini. Tapi mungkin juga mereka terbang ke sisi lain taman. Atau ke kebun, Bing. Iya, Sula. Mereka mungkin saja pergi ke kebun, Bing. Dan tumbuh menjadi dandelion baru. Oh. Dadah, benih dandelion. Flop, aku memotret mereka. Oh, iya. Yeah. Lihatlah, Sula. Oh, itu kau, Bing. Dan itu Flop. Lihat, ada kumbangnya. Oh, aku tidak melihatnya. Lihat, yang ini seperti milikmu, Sula. Oh, ini sangat cantik. Terima kasih, Bing. Kami melihat bunga kuning dan Flop bilang itu adalah dandelion. Lalu, kulihat bunga yang halus, itu adalah benih. Dan kau meniupnya seperti angin. Jadi aku ambil satu untuk Sula. Tapi, dia memelukku. Dan semua benihnya tertiup angin. Aku tidak mau itu terjadi. Tapi tidak apa-apa. Karena mereka akan mendarat di suatu tempat dan akan tumbuh menjadi dandelion baru. Dandelion. Itu kesukaan Bing. Wush! Aku mengintai dengan mata kecilku sesuatu yang berwarna merah. Apa itu daun? Ya, itu daun merah. Ya, pengintaian yang bagus, Sula. Giliranku, aku mengintai dengan mata kecilku benda berwarna kuning. Oh, sepatumu. Bukan, Wing. Ini emas. Oh, pohon berdaun kuning. Ya. Sudah. Oh, aku tangkap satu. Kenapa daun punya banyak warna, Flop? Karena ini musim gugur. Pohon-pohon bersiap untuk musim dingin. Oh, lihat. Dedaunan berubah warna dan gugur dari pohonnya. Aku menangkap daun musim gugur juga. Ayo kita cari yang lainnya. Ya. Ya. Aku akan menemukannya. Ya, aku juga. Aku mengintai dengan mata kecilku. Oh. Apa itu benda musim gugur, Flop? Iya, Bing. Itu benar. Sesuatu yang bulat. Biji Yup. Ya, biji egg. Pengintaian yang bagus, Sula. Lihat, satu lagi. Biji egg jatuh dari pohon egg. Mereka bersiap untuk musim dingin. Iya, Sula. Lihat, satu, dua, tiga.
aku akan temukan banyak. Aku akan cari di sana. Baiklah. Kamu pakai topi yang lucu, Tuan Biji Ek. Di sana. Oh. Aku menemukannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 6 biji ek. Aku akan cari di sini. Oh, kau sudah dapat, Bing. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Lihat, sebelah sana ada pohon besar lain. Ya, ayo kita lihat. Ayo, Flop, kita pergi. Kita lihat apa itu pohon ek. Flop. Aku datang, Bing. Ketemu. Ini memang pohon ek, Flop. Benar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita dapat 6, Bing. Ya, ketemu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lagi. Bing. Ya, aku akan dapatkan yang nomor 7. Ayo, Bing. ini satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam lagi. Biji ek yang konyol. Ini tidak benar. Sepertinya beberapa biji ek telah menghilang. Tapi kemana perginya, Flop? Oh, bagaimana kalau kita mencari tahu? Ayo kita sembunyi di belakang semak-semak di sebelah sana. Baiklah, kini kita harus diam tidak bicara. Sekarang, apa yang bisa kalian intai? Aku tidak bisa mengintai apapun, Flop. Tidak. Belum. Tunggu sebentar. Kita akan lihat apa yang terjadi. Aku mengintai dengan mata kecilku. Tupai! Bing. Tupai! Ya. Dia sudah memakan biji ek kita. Tupai nakal. Lihat, dia makan satu lagi. Aku rasa dia tidak memakan itu, Sula. Oh. Dia membawanya pergi. Kenapa? Ayo kita intai lagi. Sula. Oh, dia menyembunyikan biji ek kita. Aku rasa dia mau ambil lagi. Apa dia butuh banyak biji ek? Mengapa tupai butuh banyak, Flop? Mungkin dia menyimpannya untuk nanti, Bing. Oh, untuk musim dingin. Ya. Tuan Tupai sedang bersiap untuk musim dingin. Benar. Kita harus tinggalkan biji kita di taman. Ya, untuk dimakan, Tuan Tupai. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu juga, Sula. Hai. Kami mencari biji ek di taman. Kami menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji ek. Lalu, aku menghitung lagi, 6 lagi, dan lagi. Ini tidak benar. Jadi, aku mengintai dengan mata kecilku. Dan ternyata, tupai. Tupai tidak menghitung biji ek. Mereka memakannya. Aku dan Sula membantu Tuan Tupai menemukan biji ek untuk musim dingin. Biji ek. Itu kesukaan Bing. Dan kesukaan Tupai juga. Ayo, Selada. Waktunya tidur. Oh, halo, Selada. Apa Bing sudah siap untuk tidur? Yup. Malam, Selada. Oh, baik. Mandi sudah? Yup. Sikat gigi sudah? Yup. Ting. Piyama sudah dipakai? Yep.
Selimut siap? Yep. Pusing. Mm-hmm. Dan Hopeti siap? Hopeti. Dia tidak di sana, Flop. Oh, dia tidak mungkin pergi jauh. Aku tidak bisa menemukannya, Flop. Ayo kita pikirkan apa yang kita lakukan hari ini. Dan mungkin kita akan ingat ada di mana dia. Kita menyiram semua bunga di depan dan di kebun belakang. Lalu aku masuk ke dalam untuk bermain mobil-mobilan. Tapi Hopeti tidak masuk ke dalam. Aku meninggalkannya di luar sana. Ya, tidak apa-apa, Bing. Kita bisa ke sana dan mencarinya. Tapi sekarang kan sudah gelap. Aku tahu. Aku akan menemanimu. Hei, lihat apa yang muncul untuk menolong kita. Bulan. Tapi Hopeti sangat takut pada gelap. Ya, kita bisa gunakan sentermu. Ya, senterku. Ya, ini akan jadi petualangan besar. Kami datang, Hopeti. Baiklah, di luar akan sedikit dingin. Halo, sepatu boot. Kami akan pergi dalam kegelapan. Ini petualangan. Siap? Yap. Ini sentermu. Terima kasih, Flop. Ayo. Tidak apa-apa, Bing. Aku di sini. Baiklah. Semua orang pergi. Ya, mereka semua bersiap untuk tidur. Tidak apa-apa, Bing. Itu hanya sebuah mobil dengan lampu depan yang menyala. Itu Arlo. Ya. Halo, Arlo. Halo. Arlo tidak di atas tempat tidur, Flop. Yap. Kucing suka gelap. Mereka keluar bermain saat malam hari. Hai, Arlo. Aku menemukan bunga-bunga, Flop. Tapi Hopeti tidak ada di sini. Dia mana dia, Flop? Dia pasti tidak jauh, Bing. Bagaimana kalau periksa kebun belakang? Iya. Aku ingat Hopeti sedang bermain di pohon kecil. Dia sedang berpetualang. Sama seperti kita. Ayo pergi dan mencarinya. Ya. Lihat sini, Flop. Gelap sekali. Ini terlihat berbeda sekali. Benar. Apa itu? Itu hanya gudang, Bing. Lihat. Ya. Ya. Itu panda, Flop. Hai, panda. Kami sedang berpetualang. Hopeti sedang sendirian di dalam gelap. Kurasa dia tidak bisa mendengarmu, Bing. Malam, Pando. Itu terdengar seperti kata. Aku tidak bisa melihatnya. Flop, itu dia, pohon kecilnya. Oh, ya. Yeah. Aku datang, Hopeti. Dia tidak di sana. Di mana dia, Flop? Kita akan menemukannya, Bing. Dia pasti di sekitar sini. Di mana kau, Hopeti? Dia pasti sendirian. Dia pasti kesepian tanpa aku, Flop. Tidak apa-apa, Bing. Hopeti. Lakukan perlahan dan tenang. Ayo kita lihat di sekitar pohon. Baiklah. Itu dia. Bing. Lihat, itu kataknya. Halo, katak. Kami sedang mencari Hopeti. Hopeti! Katak yang menemukan Hopeti, Flop! Katak menemukannya, benar. Hopeti, kami mencari-carimu. Dia melakukan petualangannya sendiri. Aku rasa dia telah sampai ke bulan untuk melihat penjaga bulan. Itu Wush yang jauh sekali, Bing. Lihat. Lihatlah bulannya, Hopeti. Iya.
Oh, itu sangat indah. Kopeti ingin masuk sekarang, Flop. Rencana yang bagus. Ayo, kita kembali ke dalam. Yap. Aku meninggalkan Kopeti di kebun. Jadi Flop dan aku harus pergi mencarinya. Karena dia akan ketakutan jika sendirian dalam gelap. Dan kebun terlihat sangat berbeda saat gelap. Jadi, ku bawa senter oranyeku mencari di semua tempat. Tapi Hopeti tidak di sana. Lalu, Flop bilang, lakukanlah dengan perlahan. Dan aku menemukan Hopeti. Hopeti merasa senang aku menemukannya. Karena sekalipun dia suka memandang bulan yang indah, dan dia siap untuk waktunya tidur. Gelap. Itu bagian dari Bing. Wah, aku sayang Hopeti. Siapa yang siap untuk bermain? Aku. Bisa pilih permainannya? Kumohon. Lain kali, Sula. Hari ini giliran Bing. Bing, petak, umpet. Dan ku jaga. Fruk. Cikut. Dia mematung musikal. Baiklah. Ya, aku mahir bermain mematung musikal. Ya. Kalau begitu mematung musikal, apa kalian ingat cara bermainnya? Menari bersama musik. Kalau musik berhenti, kau diam mematung. Ya. Kau tidak boleh bergerak, bahkan sedikit saja. Dan kalau kau bergerak... Kau keluar! Lalu kau, dari pengawas, bergerak. Sehingga tersisa satu patung. Dan yang terakhir adalah pemenangnya. Ya, aku tidak akan bergerak. Dan aku bisa jadi pemenang. Itu bisa saja dirimu, Bing. Ayo kita bermain dan kita akan tahu. Siap dengan musiknya, Flop? Flop! Ini bukan musik menari, Flop. Bukan musik menari. Yeay! Ayo, Flop! Yeay! Hey, di mana musiknya? Pak Handu, musiknya sudah berhenti. Kau harus berhenti menari atau kau keluar. Oh. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Ide bagus. Dan ingat, fokus dan saat musik berhenti, kalian diam mematung. Pandu, musiknya sudah mulai. Menarilah. Aku pengawas bergerak, dan aku mengawasi adanya gerakan. Oh, kau keluar, Sula. Sekarang kau juga pengawas bergerak. Charlie membuatku tertawa. Dia juga keluar. Tidak pernah bisa diam. Kau benar, Bing. Oh, aku suka aku ini. Aku pengawas bergerak. Kau bergerak, Koko. Dan kau keluar. Oh, aku tidak bisa berhenti berputar. Sekarang kau juga pengawas bergerak, Koko. Oh. Sekarang yang tersisa Bing dan Pandu. Kami mengawasi yang bergerak. Kurasa mereka tidak akan bergerak. Mereka terlalu hebat dalam permainan ini. Tolong mulai lagi musiknya, Flo. Bergerak. Bing,
Pando, kau yang terakhir bisa dia mematung. Oh. Bagus semuanya. Aku ingin jadi yang terakhir. Aku memilih permainan itu. Iya, yep. Dan semua orang menyukainya. Ya, dan aku fokus. Benar. Kau berhasil fokus selama bermain. Iya, tapi Flop, aku ingin dia mematung. Agar aku bisa jadi pemenangnya. Ya, mungkin berikutnya kau akan menang. Bagaimana kalau kita coba lagi? Baiklah. Halo, Charlie. Charlie juga ingin bermain. Benar. Bing, menarilah dengan kami. Wuhuu. Kali ini aku jadi yang terakhir. Dia mematung. Atau mungkin juga diriku. Aku tidak akan bergerak. Ayo kita cari tahu. Siap dengan musiknya, Flop? Yap. Bisa aku yang lakukan? Tentu. Saat musik berhenti. Aku pandai dalam berdiri mematung. Tapi aku tadi bergerak. Dan aku tidak menang. Meskipun itu permainanku. Jadi aku tidak mau main lagi. Tapi semuanya tetap bermain. Bahkan Charlie. Dan itu menyenangkan daripada sendirian. Akhirnya aku bergabung lagi. Aku tidak bisa selalu menang, meski kau pilih permainannya sendiri. Mematung musikal itu kesukaan Bing. Ayo kita main lagi. Sekarang giliranmu, Flop. Baiklah, tentu. Bukan, seperti ini. Baiklah. Aku sedikit pusing. Kita berputar di komedi putar, Flop. Oh, baiklah. Aku suka pusing. Aku suka sedikit pusing, Bing. Tapi jika aku terlalu pusing, aku merasa bergoyang-goyang dan sedikit yak. Oh. Miau. Tolong putarkan aku, Flop. Ayo. Ya, baiklah. Pegangan yang erat. Ya. Putar. Baiklah. Ini dia. Putar. Lebih cepat, Flop. Lebih cepat. Ini yang tercepat yang bisa dilakukan komedi putar, Bing. Next yang satunya. Dia harus berhenti lebih dulu, Bing. Duduk saja dengan tenang sebentar. Baik. Dan ini akan melambat. Sudah. Ayo. Baiklah. Flop, itu Pando. Hai, Bing. Halo, Pando. Dan aku. Hai, Pando. Hai, Pando. Ayo kita main komedi putar. Pando. Ini dia. Ayo berputar bersamaku, Pando. Aku suka berputar. Berputar.
Berputar, berputar, berputar. Sekarang ayo ke komedi putar. Yeay, komedi putar. Iya. Aku dorong. Baiklah, Pando. Siap? Iya. Baiklah, pegangan yang erat, Bing. Ayo. Putar, 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 putar. Jangan terlalu cepat, Pando. Bing mungkin menjadi pusing. Kau baik-baik saja, Bing? Ya, aku suka pusing. Baiklah. Kau masih baik-baik saja, Bing? Ya. Aku pusing. Bagaimana kalau memperlambatnya sekarang, Pando? Aku ingin berhenti sekarang. Iya, Pando. Bing. Berhenti, Pando. Berhenti. Baik, baik, baik. Aku tidak suka. Tahan dulu, Bing. Tunggu sebentar hingga itu berhenti. Akhirnya berhenti. Sekarang kau bisa turun, Bing. Perutku. Oh, Bing. Kau kelihatan lucu. Aku rasa kau terlalu pusing. Aku tidak menyukainya, Flop. Hilangkan pusingku. Aku tidak yakin bisa melakukannya, Bing. Kau mungkin harus menunggu hingga pusingnya hilang. Aku tahu caranya. Waktu aku pusing, aku berputar balik seperti ini. Aku tidak mau berputar lagi. Cobalah, Bing. Mungkin bisa membuatmu merasa lebih baik. Baiklah. Ya, begitu. Bagaimana, Bing? Lebih banyak lagi. Baik. Bagaimana sekarang? Aku sudah tidak merasa pusing lagi. Iya kan? Bagus. Hebat sekali, Pando. Dan bagus untukmu, Bing Bunny. Giliranku naik komedi putar. Aku tidak mau merasa pusing lagi, Flop. Aku tahu. Sedikit pusing tidak apa-apa. Tapi terlalu pusing membuatmu merasa yakin. Bing, ayo dorong aku di komedi putar. Baiklah, Pando. Pegangan Pando. Hai, aku berputar di komedi putar. Aku ingin lebih cepat, dan lebih cepat. Kemudian, Pando memutarnya dengan sangat cepat. Dan kepalaku jadi pusing. Perutku terasa yaki. Lalu, Pando menyuruh melakukan ini. Brum, brum, brum. Dan aku memutar ke arah sebaliknya. Dan aku merasa jauh lebih baik. Pusing itu menyenangkan, tapi lebih menyenangkan tidak pusing. Merasa pusing. Itu yang Bing alami. Asal tidak kebanyakan. Quack. Teko quack. 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 Quack, quack. Baiklah, Bing. Waktu mandi selesai. Quack. Pakai piyama. Quack. Jadi berikutnya apa? Selimut. Selimut? Apa kau yakin? Aku kira menyikat gigi adalah yang dilakukan setelah piyama. Selimut. Satu pelukan saja, Flop. Ini sangat lembut. Iya. Ini harum. Benar. Aku suka selimutku. Ini sangat woozy. Lakukanlah, Flop. Yap, ini woozy. Woozy. Mandinya selesai? Yap. Piyama dipakai? Yap. Selimut siap? Yap. Semua bagus dan woozy? Yap. Berikutnya apa? Hopati whoosh. Hopati whoosh? Yap.
Upeti juga harus bersiap untuk tidur. Dia juga? Dan lihat, dia juga punya selimutnya. Benar. Jubahnya adalah selimutnya. Wow, Wuzi. Ini dia, Upeti. Sekarang peluklah selimutmu. Apa kau dan Upeti melupakan sesuatu? Gigi. Aku belum menyikat gigiku, Flop. Mungkin kau dan Upeti bisa wush ke kamar mandi dan bersama-sama menyikat gigi. Baiklah. Upeti. Oh. Bing. Apa, Flop? Ini dia. Nah. Upeti. Sini, Upeti. Siap? Oh, aku bisa melakukannya. Tidak perlu banyak, gunakan sedikit saja. Sudah cukup. Meludah, berkumur. Itu bagus sekali, Bing Bunny. Sekarang giliran Upeti. Baiklah. Ting. Bagus, Upeti. Bagus dan bersih. Yap. Baiklah. Mandi. Yap. Piyama. Yap. Jubah selimut terpasang. Yap. Upeti sudah di wush. Yap. Gigi disikat. Yap. Apa berikutnya? Sekarang aku ingin pipis. Baiklah. Selesai? Yap. Hah? Oh, Flop. Ada apa? Selimutnya basah. Ya, selimutnya basah. Buat agar dia kering, Flop. Oh, aku tidak bisa, Bing. Selimutnya sudah berada di dalam toilet dan sekarang dia kotor. Aku membutuhkan selimutku agar bisa tidur. Aku tahu, Bing. Tapi sekarang selimutnya harus masuk ke mesin cuci. Tidak. Aku akan mencuci selimut ini saat kau tidur. Dan dia akan bersih dan kering kembali di pagi hari. Tapi aku butuh selimutku. Ini waktunya tidur. Aku butuh memeluknya. Aku tahu, Bing. Pelukan waktu tidur. Mungkin Upeti akan berbagi selimutnya denganmu. Itu terlalu kecil. Oh, ini memang kecil. Bagaimana rasanya? Ini lembut. Dan bagaimana aromanya? Harum sekali, Flop. Apakah ini wuzi? Ini tidak sebagus selimutku. Tapi ini wuzi. Cukup wuzi untuk tidur? Yap. Untuk malam ini saja. Jadi apa aku bisa mendapatkan selimutku besok? Tentu. Baiklah kalau begitu. Mandi. Yap. Piyama. Yap. Upeti sudah difus. Yap. Gigi disikat. Yap. Selimut siap. Yap. Ada lagi yang lain? Cerita. Baiklah. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Upeti siap untuk tidur hari ini. Ini cerita tentang Upeti. Itu benar, Bing. Tentang Upeti dan kau. Dan selimut. Benar. Buatkan jubah dengan selimutku agar aku bisa wush dengan Upeti. Tapi kemudian selimutku basah di toilet dan itu membuatnya jadi kotor. Jadi Flop harus menaruh selimutku di mesin cuci. Itu membuatku sedih. Jadi Upeti berbagi selimutnya bersamaku. Saat kau tidak bisa memeluk selimutmu, carilah sesuatu yang lain untuk kau peluk saat kau tidur. Selimut. Itu kesukaan Bing.
ini Wuzi. Ayunan, ayunan, ayunan. Ayo, Flop. Cepat, Flop. Aku datang. Ayunan. Bukan ayunan yang itu, Flop. Yang ini. Baiklah, tangan pegangan erat. Yep. Siap? Siap. Wus. Wih. Wus. 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 Wih. Lebih tinggi. Wus. 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 Ayunan, 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 ayunan. Cepat, Bejet. Hampir sampai, Pando. Halo, Pando. Halo. Halo, Bejet. Halo, Flop. Halo, Bing. Ayolah, Bing. Sekarang giliranku. Cepatlah. Kau selalu bisa bermain di ayunan yang ini, Pando. Yang itu tidak mengayun tinggi. Aku mau ayunan yang besar. Sebentar lagi giliranmu. Bing, bagaimana kalau kita hitung sampai 10? Setelah itu giliran Pando. Baiklah. Ya, hitung sampai 10. Yeay! 1. 2. Huh? 3. 4. 5. 6. 7. Bing, hampir selesai, Pando. Setelah itu giliranmu. Baiklah, sekarang giliran Pando. Dan saat dia selesai menghitung sampai 10, giliranmu dimulai lagi. Ya, sampai 10. Baiklah. Minggir. Wup. Kau harus menghitung, Pando. Ayolah, Pando. 1. Wih. Waktu kau bilang 10, itu giliranku lagi. Baiklah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Cepatlah, Pando. Kau menghitung terlalu lambat. Wow, lihat aku. Wih. Hei, kamu tidak menghitung. Angka berapa berikutnya? Satu. Oh, Flop. Dia menghitung tidak benar. Dua. Bagaimana kalau kita melakukan hal lain sambil menunggu Pando menghitung? Ha, baiklah. Tiga. Empat. Lima. Kau selesai? Sekarang giliranku. Mari kita lihat apakah Pando sudah selesai. Pando, sekarang giliranku. 9. 9. 9? Kok sudah menyebutnya tadi, Pando? Sekarang giliran Bing. 9? Setelah itu berapa? 9,5. 10. Bing, 10. Bing, awas. Bing. Oh, tidak. Maaf, Bing. Sakit. Apa telapak kakimu baik-baik saja? Iya. Apa kakimu baik-baik saja? Iya. Lututmu baik-baik saja? Iya. Tanganmu baik? Iya. Bokongmu tidak apa-apa, Bing. Iya. Bagaimana dengan pundakmu? Apa pundakmu baik-baik saja? Iya. Nah, itu lebih baik. Aku tidak bermaksud menabrakmu. Aku tidak bisa berhenti. Kasihan, Bing. Tapi mengapa kau berlari ke depan ayunan? Tadi giliranku. Pando harusnya berhenti. Tadi memang giliranmu, Bing. Saat ayunan mengayun,
Mereka butuh waktu untuk berhenti. Ya. Berlari ke depan ayunan tidak bisa membuat Pando berhenti. Tapi sekarang Pando selesai bermain ayunan dan ini giliranmu lagi. Boleh aku mendorong? Baiklah. Aku lebih suka ayunan kecil ini. Dorong. Pando juga ingin naik. Jadi, aku hitung sampai 10. Lalu, aku biarkan dia naik. Tapi Pando tidak mau menghitungnya. Itu membuatku marah. Jadi, aku coba menghentikan Pando mengayun. Tapi, mainannya menabrakku. Puff! Rasanya sakit. Tapi itu bukan salah Pando. Lalu, giliranku lagi. Dan Pando mendorongku tinggi sekali. Wih! Walaupun giliranmu, kau tidak boleh lari ke depan ayunan. Bermain ayunan itu kesukaan Bing. Giliranmu. Ayo, Flop. Ayo melaju dengan cepat. Miaw. Sangat cepat. Iya. Miaw. Wow. Hai, Flop. Halo, Pejet. Pando. Wow, Pando. Kau punya papan seluncur. Boleh aku mencobanya? Baiklah. Akan kutunjukkan caranya dulu. Lihat. Hai, Bi. Halo, Pajet. Flop. Pando bilang aku boleh mencobanya. Aku akan melaju dengan sangat cepat. Niu. Super cepat. Ya. Kalau begitu kita lihat bagaimana Pando melakukannya. Aku tahu cara melakukannya. Kita melaju. Nia. Baiklah. Awalnya kau sebaiknya melaju dengan lambat. Berpapan seluncur bisa menjadi hal yang sulit, Bing. Aku datang. Giliranku. Lakukan seperti ini. Bangunlah, Pando. Bagaimana kalau kau tunjukkan pada Bing yang pertama harus dilakukan? Ya, aku bisa. Baiklah, naik ke atasnya. Lalu seperti ini. Membungkuk. Membungkuk. Dan lakukan ini. Lengan. Dan lalu dorong. Niau. Sekarang aku boleh mencobanya, Pando. Ya, naiklah. Dan kau akan membutuhkan ini. Iya, baiklah. Ini. Ya, siap. Ya. Dan ini. Nah, ini dia. Begitu. Semua siap, Bing? Yap. Hati-hati. Yap. Ayo. Flop. Sini. Dia tidak membiarkanku naik, Flop. Mungkin Pando bisa membantu. Yeah. Gerakan kakimu seperti ini, Bing. Baiklah. Ini, Bing. Ini goyang-goyang. Lakukan perlahan. Ya, begitu, Bing. Ayo, meluncur. Kau harus mendorongnya, Bing. Gunakan kaki belakang. Perlahan, Bing. Dorong. Ayo, dorong. Apa kau lihat, Flop? Aku membuatnya meluncur. Iya, aku melihatnya. Ayo, Bing. Sekarang kau bisa melaju cepat. Membungkuk lengan. Dorong. Baiklah. Membungkuk. Lengan. Dorong. Pando. Pando. Bagaimana kalau mencobanya di sini? Di bagian yang rata? Tapi aku...
akan menuruninya. Ya, baiklah. Dorong. Aku melaju. Lihat, Dok. Ya. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Bing. Bing. Kau baik-baik saja, Bing. Dia melaju terlalu cepat. Ya, ini tidak apa-apa, Bing. Itu bukan masalah besar. Aku tidak suka ini. Oh, Bing yang malang. Apa lututmu baik-baik saja? Yap. Lenganmu baik? Yap, rasanya sedikit sakit. Dia terlalu cepat, Flop. Iya, tadi memang cepat. Darurat. Darurat. Pandu. Ayo, Bing, masuk ke ambulan. Ambulansnya tidak akan melaju terlalu cepat. Hanya sedikit cepat. Pandu. Baiklah, tidak akan cepat. Bagaimana menurutmu, Bing? Baiklah. Bagus sekali. Ayo, naik. Ayo. Begitu. Bagus, Pandu. Hampir sampai. Bagus. Kau mau coba lagi, Bing? Tidak. Aku akan jatuh. Semua orang pasti jatuh saat memulainya, Bing. Benar. Dulu aku juga jatuh dan terluka. Aku luka di sini. Di sini. Oh, di sini. Dan juga di sini. Pandu. Mau mencobanya, Bing? Di tempat rata seperti ini lajunya tidak akan terlalu cepat. Baiklah. Hap. Membungkuk. Lengan. Dorong. Miau. Lihat, Bob. Aku melakukannya. Bagus sekali, Bing Bunny. Sekarang giliranku lagi. Aku mencoba papan seluncur Pandu. Dan itu sulit. Karena tubuh harus seimbang hanya dengan kaki. Dan lakukan hap, membungkuk, lengan, dorong. Lalu itu melaju terlalu cepat dan aku jatuh. Dan aku tidak suka itu. Main papan seluncur menyenangkan, tapi aku harus mencoba dengan keras. Lalu aku jatuh. Lalu aku terus mencoba lagi. Wih, bermain papan seluncur. Itu kesukaan Bing. Flop, maukah kau bermain parkir mobilku? Tentu. Bagaimana caranya? Sama kau. Lalu? Lalu kau. Dan kemudian, lalu, Charlie. Nah. Kamu parkir yang kuning, Flop. Kau mulai dari sini. Baiklah, aku coba. Pertama, ini. Mobil yang baik, Flop. Lalu, ini. Lalu. Cuk, 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 ting. Dan. Dan sekarang yang merah. Jangan menyanyi, Charlie. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Charlie. Sepertinya Charlie juga ingin bermain. Dia terlalu kecil. Mungkin kita perlu permainan Charlie. Ya. Ini Charlie, kau bermain dengan cairan. Berikutnya merah. Ini dia. Ayo, 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 ayo. Ayo. Jangan, Charlie.
bukan mobil, itu wortel. Berikutnya apa, Bing? Oh, yang biru. Giliranmu, Flop. Baiklah. Charlie, mobil masuk sini. Bukannya kentang. Charlie coba memarkir kentangnya. Itu bukan mobil. Itu kentang. Ini kentang. Ayo, Charlie. Kentangnya masuk ke sini. Blup. Semua beres, Bing? Yap. Lagi. Baiklah. Gimana mobil hijauku? Yang ini? Flop lucu. Truk tidak masuk ke tempat parkir mobil. Tidak. Tentu saja. Ketemu. Charlie? Charlie, kau menghancurkan permainanku. Buat dia pergi dari sini, Flop. Aku bisa membawanya ke sana untuk main permainan Charlie. Bagus. Baiklah, tapi aku harus menemaninya. Ya, aku bisa main mobil dan Charlie tidak bisa merusaknya. Baiklah, Bing. Dan jika kau berubah pikiran, kau bisa bermain dengan kami. Aku main permainanku dan Charlie main permainannya. Ayo, Charlie. Ayo kita ke sini. Bing datang. Aku menemukan kentangnya. Pelup. Kurasa dia suka permainan. Bagus untuk mobil, Bunny. Hei, aku dan Flop bermain mobil. Tapi Charlie rusak kursiku. Akhirnya mobil-mobilku berantakan. Dan itu kacau. Jadi Flop main permainan Charlie. Dan aku main mobil sendirian. Tapi aku tidak suka main sendiri. Jadi aku mengantar kentang Charlie kembali padanya dengan trukku. Lalu kami buat kentangnya jadi Flop bermain dengan mobil menyenangkan. Tapi main bersama lebih menyenangkan. Bermain bersama adalah kesukaan Bing. Aku suka bermain dengan Charlie. Oh, itu pasti Ama. Dia datang menjemputmu, Sula. Aku tidak ingin kau pulang, Sula. Ya, aku juga tidak ingin pulang, Bing. Ayo sembunyi. Yeay! Halo, Ama. Halo. Apa Sula sudah siap pulang? Ya. Oh, apa yang sudah kau lakukan pada mereka? Oh, tadi mereka di sini. Sepatu berkilau Sula. Mereka pasti ada di sekitar sini. Ketemu.
Sayang sekali mereka tidak di sini. Padahal aku sudah membuat spageti keju kesukaan Sula. Tapi sepertinya aku harus memakannya sendirian. Suka! Spageti keju! Oh, Sula. Sula, kesinilah. Oh, Bing, kau kelinci yang jahil. Baiklah, angkat tangan kalian kalau kalian bersenang-senang hari ini. Dan sekarang tetaplah angkat tangan dan lambaikan tangan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku tidak mau ucapkan selamat tinggal. Aku tidak mau ucapkan selamat tinggal. Baiklah, bagaimana kalau sebentar lagi? Yeay! Sambil kita membereskan ruangan. Baiklah. Aku akan menghitung mundur saat kita semua membereskan ruangan. Dan sampai aku menghitung sampai ke nol, maka itu waktunya bagi Sula untuk pulang. Siap? 10 pika lili. 9 pika lili. Ini. Baiklah. 8 pika lili. Lop. Ya. 7 pika lili. Oh, ini dia. Oh, itu sepatuku. Di mana pasangannya ya? 6 pika lili. Ketemu. 5 pika lili. Aku tidak bisa pulang tanpa sepatu berkilauku. Sekarang 4 pika lili. Oh, ayo kita sembunyikan. Ya. Maka kita dirahkan ucapkan selamat tinggal. Ya, tidak pernah ucapkan selamat tinggal. Ya. 3 pika lili. Aku masih menghitung. 2 pika lili. 1 pika. Di mana kalian menyembunyikan sepatu Sula? Apa ada di dalam lemari? Tidak. Kalau aku sepatu Sula, akankah aku ada di keranjang cucian? Sula? Aha! Sekarang mana yang satunya lagi? Bing? Kau tidak menyembunyikan sepatu Sula di dalam toilet, kan? Ayo, turunlah. Oh, ya ampun. Bing! Bing Bunny, kau tahu peraturannya. Kalau bukan pipis, tisu, atau kotoran, kau tidak boleh memasukkannya ke lubang. Iyuyak. Sekarang, ayo cuci sepatu malang ini. Tapi aku tidak mau Sula pulang. Jadi aku sembunyikan sepatunya di sana. Sekarang sepatunya basah, Bing. Ayo, Sula. Kita cari sesuatu yang bisa kau pakai untuk pulang. Bing membuat sepatuku basah. Ini akan kering, Sula. Bing, bagaimana kau membuat sepatu Sula basah? Aku sembunyikan di toilet. Aku tidak bermaksud membuatnya basah. Kau menyembunyikannya di dalam toilet? Aku tidak mau ucapkan selamat tinggal. Sekarang ini bukan selamat tinggal yang baik, tapi selamat tinggal yang buruk. Oh, selamat tinggal yang buruk. Bing, apa kau bisa mengubahnya menjadi selamat tinggal yang baik? Oh. Maaf ya, membuat sepatumu basah, Sula. Kau bisa pakai boot kuningku. Boot kuning tidak akan basah. Oh, kau baik sekali, Bing. Sula, kau mau mencobanya? Baiklah. Aku ingin pulang dengan ini. Ini lucu. Kau bisa ambil sepatumu lagi setelah kering ya, Sula. Dan kau bisa ambil sepatu bootmu lagi saat kau ke rumahku. Boleh, aku datang besok. Oh, tentu saja kau boleh datang dan bermain besok. Baiklah, sampai jumpa, Bing. Sampai jumpa, Plop. Selamat tinggal, Aba. Selamat tinggal, Sula. Selamat tinggal, Sula. Selamat tinggal, Bing. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Untuk bermain, kami tidak mau ucapkan selamat tinggal. Jadi aku sembunyikan sepatu berkilaunya. Aku sembunyikan di dalam toilet. Lalu sepatunya jadi basah dan yak.
Sulah bilang bukan selamat tinggal yang baik, tapi selamat tinggal yang buruk. Jadi, aku berikan boot kuningku untuk Sulah. Lalu kami ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Jika bukan pipis atau kotoran, ataupun kertas, kau tidak boleh menaruhnya di lubang toilet. Mengucapkan selamat tinggal, itu kesukaan Bing. Selamat tinggal!